suami segera buru-buru menikah gitu ya, dan langsung melamar karena takut Natalie nanti berubah pikiran. Fitnah atau fakta? Kalau cepat-cepat menikahnya fakta. Takutnya dia berubah Natalie pikiran? Berubah pikiran? Enggak sih. Iya. Yakin. Tapi kamu yakin waktu itu dia jawab iya? Iya lagi. Mana ah? Kamu yakin? Yakin sih. Oh, udah ada kode-kode ya. Udah aku suka. Gak ada kata-kata no di dalam otaknya dia. Ih, padahal aku suka ngeprank orang tau. Enggak, gak bohong. Oke, Natalie, fakta atau fakta? Kamu kemarin nangis waktu hapus tato yang dulu itu di sini. Bukan karena sakit, tapi karena itu teringat masa lalu yang lebih sakit daripada ngapus tato. Fakta atau fakta? Fakta. Apa sih? Mengingatkan karena apa sih itu? Keinget yang pas hapus tato di awal gitu. Jadi ini dihapus lagi gitu. Jadi keinget. Keinget? Keinget ininya ya, hapus tato di awalnya. Di awalnya. Kemauan sendiri? Kemauan sendiri. Kenapa sedih sih ngapus tato? Ya sedih aja, jadi keinget yang awal-awal gitu loh. Apa tuh? Hapus tatonya. Yuk next, yuk! Let's go! Kamu pengen tahu nggak? Ada cerita? Enggak kan dia nemenin? Oh nggak beda. Tapi kamu sedihnya kan? Kamu tahu nggak tuh apa yang dia sedihin tuh? Tahu dia. Tahu. Tahu. Udah ceritain. Tahu semua. Tahu semua. Tahu semua. Oke baik. Ya, karena kan kamu yang posting bunyinya gini. Duh jadi keinget ketika itu. Ya jadi kepo kan kita. Iya. Jadi keinget konten yang pertama. Oh. Ya masa-masa throwback gitu. Masa-masa apa? Aku juga nggak paham ya. Yeah. Oke lanjut. Natalie Vita atau fakta? Kamu sekarang kembali dapat tawaran baru untuk nge-DJ lagi sejak berubah penampilan. Fitna atau fakta? Fakta. Dokta. Jadi ada satu apa ya namanya? Ada satu tempat yang nawarin aku, kamu mau nggak kita bikin gebrakan baru 15 titik gitu dengan harga sekian. Tapi aku tolak. Ya udah nggak mau nge-DJ lagi, udah. Udah nggak mau nge-DJ lagi emang ya. Oke. Okay. Tapi berarti waktu itu kamu sempat kalau ketemu Pipik sempat nggak enak gitu atau enggak? Awal-awal lah. Gitu. Karena aku apa-apa cerita sama Umi Pipik gitu, jadi nggak enaknya bukan nggak enak karena apa, jadi sempat cerita curhat-curhatan aja. Jadi sempat curhat. Terus kalau ketemu? Iya curhat pribadi lah. Oh iya. Ya. Kalau ketemu takut nangis ya? Takut nangis. Karena udah kayak mama sendiri. Oh. Jadi tapi ternyata banyak yang menguatkan kamu. Banyak sekali. Alhamdulillah. Ya, banyak yang sayang. Setiap orang kan berproses ya. Oke, okay, baiklah. Ini sekarang kita udah ngobrol seru banget ya bisa kenalan sama pasangan ini. Gitu dan kita lihat ya, bahagia banget, happy-happy walaupun dalam masa singkat tapi kita enggak pernah tahu kan dia namanya jodoh gitu ya. Yap. Dan tadi kan ini lucu banget sih bilang apakah mau kita melewati semua itu susah dan senang bersama. Iya. Jadi sudah siap apapun yang terjadi akan komit bareng-bareng. Whatever is that, saya pasang badan gitu. Dan gitu kenapa? Kan aku udah janji di rumpi nanti enggak akan nangis-nangis. Iya, jangan janji nangis. Cuman kan saya mau. Aku bilang gini, nanti Kak Feni, aku bilang gini, nanti pasti Kak Feni bakal iniin aku buat air mata aku keluar. Nah. Emang kenapa sih kamu gak menangis? Tuh kan mulai. Mulai nih. Kenapa? Enggak. Pasti ada pertanyaan-pertanyaan yang menjebak. Oke, tuh say thanks katanya. Kamu sih. Nah, kenapa sih? Emang kenapa kalau nangis kenapa? Say thanks. Kenapa sih kamu takut? Gengsi, ya, gengsi sama dia atau gengsi sama atau apa? Kenapa kamu? Padahal itu benar-benar. Hooker. Tuh. Kenapa ya? Kenapa sih? Enggak nangis bahagia. Bahagia. Ada mata bahagia. Ada mata bahagia. Kita doakan yang terbaik ya buat Natalie dan Ladies. Nanti kalau ada postingan apa-apa siap-siap kita omongin ya pojokan. Tapi kan habis itu kita klarifikasi langsung.